Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Dias Ardana. Saya berasal dari Sistem Ekonomi Sejarah Pada Bulan. Saya yaitu 2015-11148. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dasar jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada software atau perangkat lunak jaringan. Di situ terdapat sistem operasi sama driver. Sistem operasi ini kayak Windows, Linux, Unix, macOS, Android, iOS, dan lain-lain. Hardware-nya perangkat keras yang kayak RAM dan lain-lain, network server, workstation. Terus ada jaringan, NIC, switch, router, modem, access phone, cable, fiber optic. Selanjutnya, apa saja sih? Pertama ada modem atau wireless yang mungkin banyak yang dikenal untuk memiliki alat jaringan atau wireless router. Selanjutnya ada switch hub, router, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optik, konektor RJ45. Nah, ini adalah hubungan switch dan router yang mereka saling berhubungan. Versus switch versus ini. Itu ada physical layer atau no IRP table. Terus ada broadcast on port. Terus selanjutnya ada often collision. Selanjutnya ada without intelligent. Terus ada connected same network. Selanjutnya router. Router ada network layer atau IP address, central basic port, seldom collision, sama with intelligent connecting different network. Terus di switch ada data link layer atau using MAC address atau RFP table. Terus ada send basic port atau unicast, system policy, with intelligent connecting same network dan lain-lain. Oke, ini adalah contoh dari modem modulator tabel. Selanjutnya ada UTP atau Initial Bit Disturb Pair. Nah, ini adalah contohnya. Dampak error. Ini adalah STP. Ini STP-nya selanjutnya ada standar warna kabel, ada hijau, orange, coklat, sama biru. Di sini ada warnanya, ntar ada simulasinya ntar. Di sini ada data pesanan kabel, ada data yang ujung kabel. Ya, kita lihat bagaimana atau kita namanya ada yang kita juga sama ini ada perbedaan strike sama crossover. Mungkin kalau crossover itu lebih ke warna ya, langsung ke warna. Kalau warna sih, lebih tepatnya ke tataan, lebih rapi gitu, strike. Kalau cover ya sama warnanya, tapi kayak rapi gitu. Ini adalah strike cable. Strike cable. Ini adalah contoh strike cover cable. Contohnya ada PWS 1 giga per second, kategori 6 ada 1 giga per second juga, kategori 6A ada 10 giga per second dan ada kategori 8 yang kecepatannya besar ya, 40 giga per second. Fiber optik ini yang mungkin bakal dikenal ya. Yang banyak dikenal per optik single, ada yang single mode, ada multi mode. Contoh kabel optik open cable seperti ini, ada cable, cover, guiding, ground cord. Selanjutnya ada single mode dan multi mode. Single mode mungkin lebih ke putarannya ke leading.
Ultimate itu lebih besar kecepatannya. Terus ada LED. Kalau kurangannya Ultimate itu HP per kos atau bagiannya. Lower bandwidth terus distance to yang jaraknya mungkin 2 km aja. Kalau single mode ya nggak begitu besar kecepatannya, tetapi ya murah. Apa kalau kerugiannya nggak begitu mahal. Ecosystem cost ya itu tapi juga jaraknya cukup jauh. Konektornya ini yang tipe konektor yang sebenarnya sih untuk kalau strike tip itu gak bisa duplex, kalau hyper channel itu bisa, square connector bisa, lateral connector bisa, emitter transfer itu cek bisa. Selanjutnya juga ada tipe konektor fiber optik. Adalah macam-macamnya. Ya, jadi SCP ini ada contoh internasional konektornya ini yang terima kasih. Untuk videonya saya akan putarkan. Ini adalah video videonya. Ya, kita atur dulu tempat tata letaknya. Saat ini mati. Kita passing sama hasil itu nih. Oke, dan berhasil. Oke, kita ada yang bilang yang saya harus kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.